Yo, please welcome back to our podcast yang diberi nama Borak Futsal. So, kita dah lama tak borak futsal dengan our guest sebab Botafogo terlampau busy sangat. Terlampau busy satu, buat-buat busy pun ada. So, hari ini kita bawakan ramai yang suruh DM kita orang untuk bawa seseorang ni. Kita memperkenalkan Syahir Iqbal Han. Selamat datang, Syai. Selamat datang. Nervous ke? Nervous. Ya santai. First time, eh? Ini first time. First time. Okay, Syai, ramai yang DM kita orang nak suruh interview ataupun podcast bersama Syai. So, boleh Syai kenalkan diri dulu? Okay, nama Syai, Syai Iqbal. Berumur 19 tahun dan berasal dari Kelantan. Dan bermain Selangor futsal. Kelantan kat mana? Kelantan, Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru. Okay. Kita cerita sedikitlah tentang latar belakang Syahir. Macam mana Syahir boleh pergi ke Selangor ni, Selangor FC ni. Daripada Syahir ni siapa, lepas tu buat apa time sekolah dan sampai ke Selangor. Okay, start Syahir. Syahir dulu sekolah sukan. Sekolah sukan and then Syahir main bola apa semua. Tapi dalam sekolah sukan tu Syahir tak dapat tempat lah. Tak ada list 18. Lepas tu tahun tu juga dia ada tournament Milo. Untuk futsal under 12. Bawah 12. And then 16 lah. Lepas tu ada satu team ni dia approve Syahir suruh main untuk Milo team dia. Try main futsal tu, first time main futsal. And then okay main and then champ, dapat pergi grand final apa semua. So start situ lah jadi minat main futsal. Nama team ni tu? Erinis. So maksudnya masa Syahir dekat zaman remaja umur 15, 17 tu, Syahir bersama tim Erinis lah. Betul. Faham. Dalam jangka masa yang panjang kan. Jangka masa yang panjang kan. So apa yang Syahir belajar dekat Erinis? Syahir try to belajar dari futsal lah kot. Belajar main futsal and then try to adapt dengan situasi futsal lah. Okay. Setahu saya, engkau ni pemain bola. Macam mana tiba-tiba main futsal? Cuba cerita. Tu lah, susah jugalah sebab saya kaki main bola apa semua. So nak dapat kelembutan untuk futsal, teknik apa semua tu. So saya train lah. Dia ambil masa berapa lama untuk dapat adapt dengan futsal? Setahun, dua tahun. Setahun, dua tahun ke? Okay. Macam mana boleh berminat dengan sukan futsal ni? Sebab family saya apa ni, diorang support apa semua. So start situ saya minat. Saya suka sebab dalam futsal pun saya tengok national apa semua time tu. So ada idola-idola juga Syahir. Cerita, cakap siapa idola-idola Syahir. Idola Syahir seorang je kot. Sekarang pun main Selangor. Khairul Effendi. Khairul Effendi. Ayun eh. Itu jadi minat tu. So bila tu dah jauh sangat. Okay. Tarik sikit. Okay, nak tanya siapa yang mendorong Syahir lah dalam futsal ni, family ke? Betul, of course family Syahir lah. Selalu support Syahir apa semua. Macam mana Syahir sekalipun dia tetap support lah. Sampai sekarang Sampai sekarang. Macam mana Syahir boleh masuk ke Selangor? Syahir masuk ke Selangor ada satu tournament bawah 17 Selangor, anjuran Selangor kot. Dengan abang kot. Betul. So, hari ni santai team. Tapi guna bakat Melaya time tu. So start situ lah bakat Syahir orang nampak kot. Apa Syahir punya perasaan lah bila anti call up Syahir untuk masuk ke Selangor? Dia macam tak percaya juga asalnya sebab ada idola kan time tu kat situ. So macam tak percaya lah dengan Syahir baru nak start main futsal apa semua. So bincang dengan family apa semua. So diorang bagi je Syahir pergi. Apa perasaan family lah masa Syahir first time dapat Selangor kan? So Syahir bagi tahu diorang dapat main untuk Selangor. So apa perasaan? Diorang terkejut lah. Sebab team besar kot. Offer. So macam diorang terkejut lah. Diorang tak percaya lah. So tanya Syahir boleh ke adapt kat sana apa semua. So macam tu lah. So Syahir masuk Selangor masa tu umur? 16 tahun. So Syahir berpindah sekolah? Betul, berpindah sekolah dekat Shah Alam, untuk ambil SPM lah. Okay, untuk ambil SPM dan untuk lengkap ke SPM sahaja. Betul. Selebihnya aku nak futsal ni, sekali SPM tu lantak lah. Ya, untuk lengkapkan SPM je kot. Oh, itu je lah. Betul. Apa cabaran yang Syahir rasa yang besar kat Syahir masa Syahir nak adapt dengan Selangor tu? Cabaran terbesar Syahir sebab Syahir paling muda. So cabaran mungkin nak
fight tempat okay. dengan senior-senior yang orang kata ada nama apa semua. So and then nak cabaran juga nak adapt training Selangor kot. Faham. Bagi saya masa saya first masuk Selangor, saya pen nombor apa? Saya pen nombor, tak ada pen time tu. Oh tak ada pen. Saya tak ada pen. Boleh cerita tak progress benda tu sampailah sekarang ni, sampailah ke first pair sekarang ni? Okay, sebab mungkin time tu dia ada slot underage kot. So macam mana sekalipun saya akan list. Betul. Dalam 14. So time tu game ke apa saya tak dapat main pun. Okay. And then ada satu training ke apa mungkin saya buat betul-betul and then dapat main second pair. So start situ saya keep sampai sekarang. Masa tu yang masa saya dekat bench tu, coach siapa? Coach Marcelo. Oh, coach Marcelo. Marcelo. Okay. Faham. So bila dah naik sampai ke Selangor FC senior team kan. So bila first score bersama Selangor? First score time Malaysia Cup. Saya score lawan Tot United. Apa perasaan? Perasaan saya happy gila lah. Sebab tu first saya dapat main untuk second pair apa semua and then goal semi final. Adakah goal tu merubah hidup kau? Merubah juga lah kot. Sebab benda tu lagi semangat dengan ada penyokong apa semua. So memang nama time tu terus naik tu sini tu? Nama time tu terus naik lah. So apa cabarannya sekarang ni lah bila nama dah naik, lepas tu ramai yang pandang kan, kita dah ada fans. So apa saya punya cabaran lah? Cabaran saya mungkin nak selalu buat yang terbaik kot. So banyak yang kita kena hadap untuk dapat kena buat yang terbaik tu. Lagi satu bila time national kot, bila lawan tim-tim luar and then fizikal kita ni kan kecil apa semua. Oh, main national. Buat tahun. Yeah. So bila main national? Bila main national? Main national time tu lah, tahun lepas. Tahun lepas. First call up. Score masa lawan Uzbekistan. Total dah score untuk national. Empat gol. Sebab ada satu game tu kau hat-trick kan. Betul. Boleh ceritakan apa perasaan bila dah hat-trick, lepas tu boleh carry Malaysia. Aku budak lagi ni tapi aku boleh buat macam tu. So boleh cerita tak? Terharu gila kot. Terharu gila and then happy gila sebab score hat-trick time tu dengan big game lah. Uzbek pun team kalau yang tahu World Cup punya team. So rasa semangat lah untuk teruskan tu je kot. So abang nak tanya apa perasaan bila orang dah start ambil gambar dengan Syahir, orang dah start tipu orang, kau lelaki yang mesti web sepang kan, DM kan. So apa perasaan? Adakah kau melayan ataupun wah, aku stay dekat career aku ni, fokus dekat career aku? Betul. Macam mana? Saya keep fokus lah career walaupun betul serius. Aziz cerita lain. Aziz buat. Tak ada. Saya kalau orang ambil gambar tu layan lah kan apa semua. So terharu lah sebab tak pernah rasa macam tu. So bila rasa baru tahu oh macam ni apa semua. Tapi kalau perempuan DM tu ada tu ada tapi tak layan lah fokus kan. Betul lah. Betul. Ke sebab anti tengok ni? Tak ada lah, betul. Anti tahu. Okay Syahir, apa perubahan terbesar dalam hidup Syahir yang berlaku dalam hidup Syahir selepas dah Selangor FC dan National? Apa perubahan yang paling ketara lah? Perubahan paling ketara mungkin family saya kot. Dia bangga gila dengan saya. Tu bagi saya perubahan lah untuk hidup saya. Sebab selama ni saya belajar pun tak pandai apa semua. So dengan benda ni saya boleh banggakan family saya. Betul. So tu perubahan untuk family juga. So bila dekat Kelantan tu, family tu rasa macam ada something yang aku banggakan. Betul. Kan? Faham. Macam saya selain daripada family, untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri, yang abang nampak lah dulu, mentahu lah kau ni budak tak bocil yang masa 16 tahun yang abang kenal tu. Sekarang abang, okay, semat lah sikit. Adalah masa depan sikit. Macam kau, apa kau rasa? Saya rasa mungkin sebab tak tahu lah abang. Saya rasa perubahan pun sama juga. Sama? Dulu. Mungkin lain sikit sebab karakter kot lain. Ke kau rasa pencapaian semua ni macam biasa je? Pencapaian lah. Pencapaian saya pun membanggakan saya juga. Betul. Faham. Siapa the jurati ataupun coach kan yang betul-betul develop Syahir daripada kosong? Ada coach Aranis tu lah. Coach Aranis? Dia nama dia Sobri Aris. Okay. Dia develop saya and then jaga saya lah. Time saya tak pandai pun dia
keep training sampailah saya sekarang. So saya masa tu main untuk Kelantan dulu betul? Betul, untuk main untuk Kelantan masa okay. Ghost Mini, lepas tu baru naik kan. So dekat Kelantan masa tu apa yang saya belajar? Dekat Kelantan banyak saya belajar benda, baru belajar tactical dengan time tu tak faham langsung lah pasal tactical. Tak faham langsung, memang tak tahu. And then tengok senior-senior Kelantan macam ni orang rotate sini. And then terima kasih juga Kusmaini kot sebab bagi saya peluang betul main. Dia macam batu lonjatan. Bantu sikit lah. Faham. Macam tu lah. Apa macam saya mesti ada kisah inspirasi kan, macam saya looking tengok orang lain ke apa, apa yang membuat kisah inspirasi yang membuatkan saya macam terinspirasi dan saya akan terus buat untuk diri saya. Mungkin daripada ayah saya kot. Sebab dia berceritakan ayah. Dia nak anak-anak dia, dia tak main sukan tapi dia nak anak-anak dia macam apa berjaya dengan bola. So adik-beradik saya semua main bola. So dengan tu inspirasi saya macam okay lah, buat something yang ayah saya minat. Faham. And then banggakan diorang macam tu lah. Apa beza yang saya tengok ah? Okay, saya dah main MPFL dan saya juga dah main national. So apa perbezaan, perbezaan level? Bagi saya kalau level mungkin bila di national ni dia lagi high intensity kot. And then tactical coach pun lain-lain. So benda tu lah. Faham, faham. Ada tak moment yang saya rasa macam aku buat magic siut game ni? Ha, cerita, ada banyak game cerita. Mungkin time tu national kot yang hat-trick tu. Okay, okay. Mungkin time okay, tu itu kan national kalau dekat MPFL. Kalau MPFL mungkin lawan Johor kot baru ni. Baru ni? Yang pernah pernah lawan Johor tu. Mungkin lah tu. Sebab apa ni, kita tahu macam Selangor tahun lepas pun macam nak kalahkan Johor mungkin betul, susah sikit apa semua. But tahun ni mungkin sejarah untuk Selangor. Betul. Menang. Macam saya as a athlete kan. So apa rutin saya before training and before the game? Apa yang saya selalu, rutin saya selalu buat? Saya selalu kalau sebab saya full time so mungkin before game ke apa kita touch up badan sikit, gym, cari fitness ke, cari orang kata movement ke apa. Tu lah kalau after game mungkin ambil protein. Okay lah. Boleh cerita tak? Okay, waktu dari pagi kau bangun, esok nak game ni? Nak game. Okay, apa kau buat? Kejap lagi nak game ni. So dari pagi tu kau buat apa? Okay, bangun. Okay, sangat ramai nak tahu sebenarnya. Bangun, like workout apa semua, breakfast and then tidur kejap. Tidur kejap. Tidur, bangun, bangun lunch. Okay, lepas tu time tu dah kena mandi segar-segar, stretching-stretching, warm-up sikit. So keep focus lah. Faham. So memang Syai full time sekarang ni dan tak ada plan untuk sambung belajar? Tak ada. So macam ya, budak-budak sekarang kan tak nak sambung belajar, lepas tu ada yang tak nak kerja apa semua kan. Lagi-lagi yang kita as a futsal player kan. So apa yang macam, macam abang enggak, abang tak bapa berhenti belajar sebab aku nak buat bisnes ni betul. So apa yang saya ada rasa macam ini je yang aku ada. Rasa macam tu juga sebab saya nak macam hidup saya ni dengan futsal je. Nak buat something new consistent. So mungkin banyak lah target saya dalam futsal. Okay, cerita apa target? Cerita apa target? Target saya nak main luar. Main di Thailand ke Indon ke. Itu je. Bila dah dapat benda tu mungkin bagi saya dah lega. Ada tak nama tim yang saya nak main keluar? Mungkin kalau Thailand, Black Pearl kot. Black Pearl. Team Black Pearl. Dan saya rasa saya boleh dapat pergi ke sana? InsyaAllah, tengok macam mana. Sebab itu pun diorang ada macam offer. Ada offer. Ada offer. So saya mungkin tak ready lagi. But now kalau ada offer lagi akan datang, mungkin saya gerak kot. Kalau kalau team luar ada offer, takkanlah Malaysia tak ada offer betul? Team dalam Malaysia ni yang belah-belah sana tak ada offer. Ada tu ada je lah. Cuma yelah, kita, saya nak stay lagi dengan Selangor. Sebab apa? Okay, sebab apa nak stay dengan Selangor? Sebab baru lagi dengan Selangor. Baru berapa tahun? Dua tahun lebih. Apa saya punya goals untuk untuk Selangor ni? Champ. Bawa Selangor champ kot. Bawa Selangor itu champ. Bila dah champ apa semua mungkin dah settle kot saya. Saya lega tengok 2-3 tahun depan ke. Mungkin ya. Yeah. Macam abang nak tengok kau captain, captain Selangor. Oh ya. Yeah. Ha. Captain Selangor. InsyaAllah. Lepas tu Aziz vice captain. Time tu dah tak ada Ayun lah. Dah tak ada Koyum. Eh sorry you. Sorry you. Faham. So insyaAllah boleh kan? InsyaAllah boleh.
Kalau tak ada apa-apa lah, insyaAllah boleh. Boleh. Okay. Macam sekarang ni social media. Okay, saya tengok social media. Dah setiap video kau pun dapat tengok kau ada JJ. JJ. So, adakah social media ni dia macam mengganggu fokus saya? Bagi saya tak ada kot. Tak saya mengganggu ada. Apa-apa. Sebab certain player kan, macam lagi player amateur, APT semua kan, aku nak main just untuk gambar. Untuk video. Adakah Syahir macam tu? Tak ada. Syahir just post ke apa tu just untuk diri Syahir je. Betul. Untuk personal branding. Personal branding. Sebut personal branding. Personal branding. Yes sir. Okay. Soalan ini, soalan ni seorang Aziz ni. Apa? Adakah Syahir akan keluar dari Selangor kalau dapat offer yang lebih baik? Untuk masa sekarang ke nanti akan datang ke? Masa sekarang. Masa sekarang tak kot. Tak. Stay lagi. Abang rasa kau ada berjanji dengan aunty ni? Eh tak ada. Tak ada. Tak ada janji pun. Cuma macam Syahir terlalu awal lah macam saya cakap tadi. Tak muda kan. Muda lagi. Untuk gerakan. Apa kegagalan yang terbesar dalam hidup Syahir? Kegagalan tak ada. Engkau ni macam tak hidup. Tak ada. Macam tak hidup pun masalahnya. Kegagalan eh? Gagalan yang rasa macam, ui susah siu nak sampai ke tahap ni. Macam tu. Ada tak? Rasa macam tu ada je. Rasa macam tu ada. Time-time duduk kat bench dulu ke apa. Rasa macam salah pilih. Sukan lah apa. Dia rasa macam rasa fail tu tak ada. Rasa macam, aku dah buat salah. Aku dah buat silap dalam hidup aku ni. Tak ada. Tak ada Tak ada. Cuma rasa macam tu, rasa macam salah. Salah kot ni. Sebab duduk bench je tengok orang main. Kita nak main. Macam okay, selain daripada futsal, kegagalan tu tak ada. Tak ada kot. Tak ada. Kau unik lah Syahir. Unik. Tak ada kot. Sebab nak jumpa orang macam kau ni 1001 tau. Macam orang lain okay, nampak lah dia punya hardworking dia. Ni nampak dia punya sini. Tapi kau tak, kau macam sus magic tau. Tu cakap 1001 si ada orang macam kau lah. 1001 macam kau you. 1001 macam Aziz. Di sini tu. So Syahir, macam ramai je anak muda sekarang kan idolakan Syahir. Itu yang abang tahu lah. Dan termasuklah dekat office ni pun, budak-budak yang jual nachos pun ada juga yang inspirasi dengan Syahir apa semua. So adakah apa, bukan adakah, ada apa Syahir punya nasihat lah untuk anak muda yang kat luar sana? Bagi Syahir, kalau mungkin kalau diorang ada minat untuk something sukan ke apa, just go on je lah kot. Keep training. Apa yang kita nak tu kita kena usahakan untuk dapatkan. So barulah benda tu betul-betul kita akan dapat. Kalau betul, kita just like minat sukan tapi buat sambil lewa, tak hardworking ke apa benda betul tu, tak ada, tak ada apa-apa pun lah. Faham. Okay, kita borak luar sikit. Siapa kawan baik Syahir dekat Selangor? Kawan baik eh, budak rumah sewa. Siapa? John. You. John, kau you. Budak-budak rumah sewa. Yang Syahir takut dalam Selangor? Takut eh? Player lah. Player. Player tak ada lah takut. Cuma macam hormat lah kot. Ni yang pernah yang takut? Yang takut. Cakap kan? aku tak boleh lebih dengan dia ni. Aku tak boleh gurau dengan dia ni. Siapa? Tak ada. Semua okey. Semua okey. Cuma Syahir hormat lah diorang kot. Yang saya rasa macam paling tegas lah yang Syahir kata, yang Syahir rasa macam, wah aku tak boleh lebih dengan dia ni. Siapa? Ali kot. Ali? Ali. Ali. Ali tu mulut dia bahaya kan. Faham. Yang, tapi dia okey. Yang paling kelakar kat Selangor? Kelakar Koyum. Koyum. Yum. Yum Ijat Keri lah. Itu kelakar. Kelakar tu. Okay, yang gol, siapa yang buat yang gol lepas tu buat celebration yang saya rasa macam it over siun kau? Siapa? Aus kot. Aus. 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 Dia buat macam mana? Dia kata joget macam tu lah. Apalah tu. Kelakar. Kau ada buat goal celebration yang masa abang tengok lawan JDT, kau buat macam mana? Balik home. Itu macam asal kau tiba buat. Abang rasa macam wih style yang kau buat. Sebab lawan JDT tau. Sebab easy siun kurang. Betul tak? Betul. Macam rasa geram lah kot. Bila geram menang tu rasa lepas geram lah. Faham. Kau gol kemenangan kan? Betul. So apa nak buat bila dah
Piala MPFL dah tak dapat lah. Sebab nombor 2 lah kan. Betul kau. Yang JDT champion. So apa harapan Syahir dekat Piala Malaysia ni? Harapan Syahir mungkin Selangor champ kot. Selangor champ. Nampak ada jalan tu untuk champ. So confident lah. Confident. 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 Memang confident. Boleh champ. Okay, kalau kau champ, kau belanja kita orang. Office makan pizza. Eh, makan Four Fingers. Kau Office ke Four Fingers? Ha, boleh. Okay. Boleh. Okay. Kalau champ, Selangor champ. Confirm. Kalau champ eh? Ha. Okay. Okay, Syahir. Kita nak buat satu challenge untuk Syahir. Syahir ada kawan baik? Kawan baik. Dalam Selangor? Ada. Siapa? Selain daripada kau, Yum? John kot, John. John. Okay. Tugas dia adalah Syahir kena call John. Okay. Cakap nak pinjam RM1,000. RM1,000? Ha, cakap Syahir dengan susah apa semua. Call John. Boleh, boleh. Ada ambil phone. Si John okay. Bodoh. Hello John. Hello. Hello. Kau kat mana? Hello. Kat tempat kerja lah. Oh, John, aku apa ni? Aku nak ni nak cakap sikit ah John, boleh? Cakap. Apa ni? Pinjam RM1,000 boleh John? John. Oh, John. Pinjam RM1,000? Yes, yes, RM1,000. Aku ada nak buat kereta sikit. Tak ni, yes, yes. Serius? Betul, betul. Boleh? RM2,000 nak, RM2,000. RM2,000 pula. RM1,000 lah. Nanti aku bayar gaji yang RM1,000. Boleh? Boleh, boleh. Boleh, eh? Nanti yang ni. Apa? Nanti yang ni. Okay. Cun. Weh, John. Engkau memang baiklah, siul. Ni Syahir tengah podcast ni. Tengah podcast pun. Tengah buat. Dia suruh call kawan baik dia punya RM1,000 bagi tak bagi. Kau baik lah John? Aku tahu dah. Okay John. Okay, ngam. John. Okay, okay. John. Ngam. Okay. Call Ali. Ali. Yang jenis marah siapa? Kat Selangor? Tak ada. Tak ada kan? Ali je? Ali. Ali eh. Alia, Alia. Cakap apa? Cakap nak pinjam RM2,000. RM2,000 lah? Ha. Nak betulkan kereta. Eh. Hello? 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 Ha. Lee? Ha. Buat apa? Kat office. Oh, busy Lee? Tak ada lah. Oh. Busy pun. Nak cakap sikit ni Lee. Tapi diam-diam je lah jangan Ali bising pula kat ni training nanti. Apa ni, kalau Syahir nak pinjam RM2,000 boleh ni? Tak, serius-serius. Eh, ha? Kenapa apa? Saya nak buat aku kereta. Tak pergi orang pinjam duit. Tak ada sebab Syahir nak buat kereta. Sebab kereta Syahir tak boleh start teruk ni. Lepas tu, bajet besar pula nak buat. Kat mana? Apa? Kat mana? Saya ada jumpa satu kedai, lepas tu dia cakap benda ni dalam RM1,000 lebih, RM2,000 gitu lah. Kalau nak buat apa, semua okey. Tu pinjam Ali. Sebab mak segan lah nak cakap budak lain. Aku dah pindahkan duit lah. Oh, iya ke? Kena buat rumah. So tak boleh Ali, kalau RM1,000 ke sikit tak apa, berapa ratus boleh kan? Ke tak boleh Ali? RM500 ke? Saya minta join sikit. Kau nak buat kat mana? Ada kat KL. Kat mana? Sekarang pun dapat gaji. Dah habis Ali. Tak cukup. Kau buat apa gaji kau ni? Tak ada. Boleh Ali? Bila? Sekarang ke boleh lah. Sekejap lagi. Sekarang ke? Tak, kan lagi bengkel bila? Bengkel petang nanti lah. Sebelum training? Sekarang 3.30. Ya, sebelum training lagi. Apa ini yang teruk sangat kereta kau ni? RM2,000? Bagi enjin ni. Enjin tu yang susah sikit. Aduh. Sekejap aku tanya bini aku sekejap. Weh, Li, Li, Li. Tak payah Li, tak payah Li.
Ni, so, dia bukan kawan aku lah. Ni the president ni, the president ni. Kita orang tengah buat podcast ni. Ha, tengah buat challenge kat Jahir ni. Ha, suruh pinjam kawan Selangor dia duit. Ha. Bagus Ali. Ali bagus lah. Kenapa? Bukan, dia muda lagi. Dah punya duit ni. Betul. Betul juga Leo. Ha, betul. Ha, okay Ali. Sorry kacau Ali. Okay. Okay. Assalamualaikum. Salam. Okay, maksudnya dah dua orang baik ada Dok Selangor. So kita try last yang terakhir. Kau ni lah, Ijat. Ijat. Cakap apa? Ijat pinjam 2,500. Ijat yang 2,500. Cakap gaji kau dah habis lah. Transfer sekarang. Ijat Bising lah tempat training. Bising lah. Hello. Hello, Jad. Hmm. Jad kat mana? Dekat office. Oh. Apa ni? Jad busy ke? No. Dia saya nak cakap. No. Cakap sikit. Apa ni? Jad jangan bising kat player lain pula nanti. Malu lah. Tak ada lah cari nak pinjam duit sikit je boleh? Oh. Pinjam duit sikit. Berapa? Saya nak buat kereta. Berapa? Kau betul-betul ke main-main ni? Tak betul-betul. Betul-betul lah. Boleh tak? Boleh? Nak berapa? 2,500 je. Kalau kurang pada tu boleh tak? Duit 2,500 tak ada. Oh, ya kan? Kalau bawa pada tu ke? Bawa 100 boleh lah. Bawa 100. Aduh. Oh ya kan? Okey jap, okey jap. Tak apa, tunggu. Ni the president je. The president. Dia tengah buat podcast ni. Tengah buat challenge kat dia. Kesuruh call orang. Selangor player sanggup minta duit. Ijab boleh bagi 100 je. Tengah short more eh. Okay Jad, thank you Jad. Okay. Alright. Oh, so ramai gak yang boleh tolong Syahir eh? Boleh. So senior-senior baik dengan Syahir lah. Baik, dua orang baik. Baik lah. So baik. Syahir, kita pun dah sampai penghujung rancangan kita lah ni. Okay. So apa Syahir nak cakap dekat yang support Syahir, terutama mak ayah Syahir lah. Mak ayah Syahir, family Syahir, auntie yang main tolong Syahir. So luahkan apa yang Syahir nak luahkan kepada diorang. Saya nak cakap apa ni, terima kasih dekat family Syahir sebab dari dulu sampai sekarang keep support, datang game walaupun jauh ke apa kan. So benda tu bagi semangat untuk Syahir lah, sebab family jauh. So diorang terima kasih sangat-sangat sebab support apa semua. And then untuk auntie, thank you juga sebab bagi peluang Syahir untuk main dengan Selangor. And then sampai sekarang Syahir keep consistent apa semua. And then auntie banyak tolong Syahir kat sini. So ya, yeah, untuk penyokong pula, terima kasih kerana support kita orang punya team. And then insyaAllah kita orang akan buat selalu yang buat yang terbaik untuk team Selangor and then untuk fans Selangor. So insyaAllah cup champion kot. Cup champion, kita makan four fingers. Cun, betul? Let's go. Okay, ngam Syahir. Okay guys, itu saja daripada saya dan Syahir borak borak futsal podcast. So banyak yang kita dah tahu lah pasal Syahir ni. InsyaAllah Syahir ada sesuatu yang akan berlaku tidak lama lagi bersama saya dan juga Syahir. Nantikan. Okay, stay tune dan jumpa korang dekat next video. Ciao.